paket buat lo. Dari siapa? Katanya sih dari Brian. Coba. Tak, sumpah ini cakep banget. Ya ampun. Hadiah pertunangan dari aku, Brian. Gue jadi pengen ya difotoin sama Brian kalau gue tunangan nanti. Thank you ya. Tak. Lo kenapa? Kok kayak gak seneng gitu? Gue harus cek pasien dulu ya. Dia orang bagus kok gak seneng sih. Kelas sini kamu. Bisa-bisanya kamu masuk gitu aja nyelonong. Kamu tahu gak tadi siapa? Itu klien penting saya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ingat ya. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, siang ini kalian akan ditugaskan ke markas TNI AL. Dan nanti di sana kalian akan melakukan check up dan juga suntik vitamin para perwira. Dan akan ada tim saya, yaitu tim dokumentasi untuk keperluan rumah sakit juga. Dan nama-nama yang akan dikirim ke sana ada Dr. Inggit, Dr. Kevin, Suster Rasti, dan Suster Nella. Saya nggak ikut. Cuma nama-nama yang saya sebutkan tadi yang akan dikirim ke sana. Dan list nama ini juga sudah di-approve sama kepala rumah sakit. Suster Maya juga ditugaskan, tapi untuk packing stok vitaminnya. Pasti kamu macam-macam. Apaan sih? Orang mau berangkat tugas malah diancam. Oke, bagaimana semuanya sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu kalian boleh pergi ke tempat masing-masing dan mempersiapkan semua keperluannya. Saya permisi dulu. Ya. Masuk. Ada apa? Saya sudah menemukan alamat IP address pembuat akun palsu itu, Pak. Ini alamatnya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jalan Raya Amerta nomor 18. Ternyata benar. Ini semua ulah Dania. Permisi, Mas. Aku boleh nggak bicara sesuatu sama kamu? Bicara aja. Sebaiknya kita akhiri aja hubungan kita ya, Mas. Aku kasihan sama Bu Wulan.
laki-laki itu ya? Kamu berani ngomong kayak gini? Hah? Berani kamu? Enggak, Mas. Bukan itu. Aku cuma gak mau nyakitin perasaan orang lagi, Mas. Kasihan, Mas, istri kamu, Mas. Istri kamu tuh cinta banget sama kamu. Aku gak tega liatnya. Aku ngerasa selama ini aku tuh jadi orang jahat, Mas. Apalagi kami tuh sama-sama perempuan, Mas. Aku tuh bisa ngerasain hancurnya hati Bulan. Bohong! Semenjak sama laki-laki itu, kamu berani ngelawan aku. Oh. Jangan-jangan kamu ada perasaan sama dia. Dengar baik-baik, Bella. Aku nyuruh kamu nikah sama dia buat nutupin hubungan kita. Kamu malah pisah. Sekali lagi, kamu berani ngomong hal ini ke aku, minta pisah. Aku gak bakal segan-segan buat ngabisin Taufik. Aku gak peduli dia siapa, dia apa, pangkatnya apa. Kamu tahu kan power aku. Aku gak pernah takut. Ngerti? Ngerti? Siap, Komandan. Siang ini tim dokter dari RSAL akan melaksanakan check up dan suntik vitamin. Tolong dikumpulkan seluruh personil di aula dan yakinkan para dokter itu dilayani dengan baik. Kerjakan. Siap, laksanakan, Komandan. Sun, tolong umumkan ke semua personil untuk berkumpul di aula. Siap, Tor. Terima kasih. Lu? Dokter Rigit pasti ikut dong. Ayo. Yaudah, ayo. Romantis banget loh sama aku. Pasti kamu kelewatkan sama aku. Mbak, lepas. Ayah. Ini apa-apaan ya? Apa mungkin ya? Alex selingkuh dari aku. Tapi selama ini Felix selalu bilang dan buktiin cintanya ke aku. Mama, mau ngapain Mama kesini? Mama mau nyuruh aku untuk pisah sama Felix. Mama emang gak suka sama hubungan kalian. Tapi tenang aja, Mama kesini bukan untuk itu kok. Mama mau kasih tahu tentang Papa. Papa? Kenapa, Papa? Papa kamu udah cerita semuanya ke Mama. Kalau dulu dia pernah menabrak seorang wanita hingga tewas. Kamu masih ingat kan mobil tua yang Papa taruh di gudang tua itu? Tadi malam dibakar. Tunggu. Papa nabrak siapa? Siapa wanita itu? Ya mana Mama tahu. Yang pasti, tunangan tercinta kamu itu
tahu rahasia ini. Kamu tahu kan papa kamu? Amat sangat menjaga nama baiknya. Apa? Felix tahu soal ini? Menurut kamu? Papa setuju gitu aja sama hubungan kalian. Ya karena tunangan kamu tercinta itu tahu rahasia papa. Jadi papa iyain hubungan kalian berdua. Orang dia tahu gimana Felix kok. Tapi Felix tahu dari mana, Ma? Mendingan kamu tanya sendiri aja ke tunangan tercinta kamu itu ya. Udah siap semuanya? Sudah, Kep. Siang, Kep. Siang, Let. Siang. Siang ini kami udah siap untuk menjalankan tugas, Kep. Para perwira dan anggota sudah berkumpul semuanya di aula. Dokter Inggit, ikutan juga. Iya, Let. Kan, kayaknya gue jodoh deh sama Dokter Inggit. Buktinya hari ini dia ikutan. Letnan Glenn, Letnan Taufik, kita ketemu lagi ya. Sus. Maaf, Sus. Saya lupa nama suster. Siapa ya? Asti, Let. Oh, Suster Asti. Hai, Sus. Suster, kok bisa ikutan? Iya, Let. Asti lagi dipindah tugasin ke Jakarta. Oh. Mari. Kalau begitu, kita antarkan ke aula. Silakan. Bisa-bisanya ya si Larissa itu gak masukin aku ke daftar buat berangkat ke markas TNI Angkatan Laut. Mana ada si cewek ganjen itu lagi. Sama si Asti-Asti itu. Coba lihat Instagram. Aduh, kenapa gak live ya? Biasanya Kevin itu setiap ada acara apapun pasti live. Ini tuh enggak. Gak mungkin lah. Pasti ada yang gak beres nih. Kevin, sekarang aku WhatsApp kamu sekali lagi. Kalau sampai kamu gak balas, awas. Kevin, kamu di mana? Aja ya, lagi berdua-duaan sama si Asti-Asti itu. Sekarang juga kamu bales chat aku. Aku tungguin. Awas. Terima kasih, Dok. Ya. Apa mana ya? Mohon izin, Cap. Saya mau mencari Sasan Mayorudi dulu, Cap. Baik. Permisi. Silakan. Silakan. Kenapa masih gak dibalas sih? Gak bisa dibiarin ya. Sekarang aku harus peringatin si perempuan satu ini. Kirim WA banyak lagi. Kamu itu jangan macam-macam ya sama pacar saya. Jangan suka ambil-ambil kesempatan sama pacar orang. Jaga tuh sikap kamu. Awas kamu ya, gak usah gini-gini sama pacar saya. Awas kalau sampai nempel-nempel sama Kevin. Saya tahu Kevin lagi ada di deket kamu kan. Kasih tahu dia suruh lihat handphonenya sekarang. Ya ampun, ini perempuan satu. Cerah banget sih. Selanjutnya. Baca doang gak dibales. Emang sengaja ya ini orang mau bikin aku kesel. Keterlaluan.
Serius banget dok, makanya. Iya dong, nanti daripada salah tusuk, kamunya kesakitan. Oke, udah selesai. Letnan, kuat kan? Gak perlu saya plaster? Gak perlu dok, mau di sini juga apa-apa. Letnan, nanti kalau misalnya tangannya sedikit ngilu, direnggangin aja. Ntar ngilu juga hilang kok. Ya, makasih ya dok. Sama-sama. Selanjutnya. Dokter cantik sekali. Mai single enggak? Pak, boleh tolong digulung sedikit bajunya? Suntik aja 2 kali, dok. Selesai. Siap. Tangannya ditaruh sini, Pak. Tolong digulung bajunya ya. Tolong gulungin dong, dok. Tolong gulungin. Gak bisa gulung sendiri. Sini saya gulungin. Saya gulung sampai kepala kamu nanti. Siap, dok. Selesai. Apa kamu lihat? Siap tidak? Mau godain lagi? Siap tidak, Medan? Dokter ini udah ada yang punya. Siap. Gak usah macam-macam kamu. Siap tidak, cuma mau suntik. Duduk. Siap, duduk. Digulung ya, Pak Beji. Oke. Okay. Pokoknya bakal makan banyak nih, lapar banget gue. Hati-hati. Ngantuk aja lo pokoknya. Kapten Bintang? Cap, mau ikut gak? Kita mau makan nih. Makasih dokter, tapi rencananya saya mau ngajakin Agita makan cake. Kira-kira siang ini dia sibuk gak? Harusnya sih udah enggak ya, Cap. Soalnya yang saya tahu dia prakteknya hari ini cuma sampai 12-an. Coba aja ditelepon. Oh gitu. Makasih dokter. Yaudah, Cap, kita duluan ya. Tanya. Silakan. Warung situ aja. Morning kita. Siang ini kita bisa ketemu nggak? Kita pergi yuk. Kemana? Kita cobain cake. Aku hari ini banyak pasien, Bi. Tadi kata Inggit, siang ini kamu off jam 12. Iya, biasanya gitu. Cuman tadi tiba-tiba pasien langganan aku datang ke sini. Jadinya aku harus cek ulang jadwal operasi aku. Ternyata ada operasi yang dimajuin. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar kita cobain lain kali ya. Iya, Bi. Ya, kamu fokus kerja dulu aja ya. Bye, Gita. Ada yang aneh sama Nagita. Bintang pasti kecewa banget ya. Karena aku ngomong kayak gitu. Kamu harus kuat, harus tabah, pokoknya. Aku yakin kamu bisa lewatin ini semua. Itu Kapten Danu. Kok dia pulang ke Jakarta nggak bilang-bilang ya? Siapa wanita itu? Felix. Bukannya Felix ini pacarnya Larissa. Ngapain lah kita datang ke sini ya?
Apa mungkin Bintang dengar pembicaraan aku sama Felix tadi? Bintang pasti kecewa banget sama aku. Nah, Papa senang. Akhirnya kamu bisa bersama-sama sama laki-laki yang kamu cintai. Papa cuma pengen kamu bahagia, Tak.